aksi-aksi Chavez luar biasa Emi Martinez. Dan ketengilan Martinez bikin pemain lawan kena mental. Martinez juga dikenal sebagai raja cegal penendang penalti, terbukti selama Martinez adu penalti tidak pernah terkalahkan. Penyelamatan Emi Martinez sangat fantastik. Mungkin masih diingatan para penggemar Argentina gimana perjuangan Emi Martinez membawa Argentina juara Piala Dunia di Qatar 2022, sampai seorang Lionel Messi menjuluki Emi Martinez sebagai monster di bawah mistar gawang Argentina. Emi Martinez pernah menghabiskan waktunya selama 10 tahun di Arsenal. Selama 10 tahun Emi Martinez menjadi pelapis tak pernah mendapat kepercayaan menjadi penjaga gawang nomor 1 Arsenal. Tapi Emi Martinez tak pernah sedikit pun patah semangat untuk membuktikan dirinya, bahwa selama 10 tahun Arsenal salah menjadikan dirinya penjaga gawang pelapis. Martinez tetap semangat berlatih untuk menjadi penjaga gawang terbaik dunia. Terbukti di Copa America 2021 Emi Martinez mendapat penghargaan Golden Glove sarung tangan emas. Berlanjut Piala Dunia Qatar 2022, Emi Martinez menyabet lagi gelar individu kiper terbaik Piala Dunia 2022. Pembuktian itu kita bisa lihat bahwa Emi Martinez adalah tembok kokoh di bawah mistar gawang. Di klub baru Emi Martinez Aston Villa, disitulah awal pertama karir sesungguhnya Emi Martinez. Di Aston Villa Emi Martinez menjadi penjaga gawang utama. Penampilan yang cemerlang Emi Martinez di Aston Villa membuat Scaloni jatuh hati untuk memanggilnya, menjaga gawang tim Tango di Copa America 2021, dari situ Emi Martinez tak pernah tergantikan untuk penjaga gawang utama Argentina. Di klubnya Aston Villa Emi Martinez sangat konsisten bermain. Penyelamatan demi penyelamatan dilakukan Emi Martinez di klubnya Aston Villa dalam menghalau si kulit bundar dari kebobolan. Beberapa penyelamatan dilakukan di pertandingan krusial di klubnya, beberapa di antaranya saat melawan Manchester United menit-menit akhir pertandingan dapat mengagalkan penalti Bruno dari aksi tengilnya. Melawan mantan klubnya Arsenal, beberapa save cemerlang dilakukannya. Sampai Arsenal berkata kesalahan fatal dilakukan Arsenal menjual Emi Martinez ke Aston Villa. Dan masih banyak save penyelamatan cemerlang Emi Martinez di Aston Villa.